Factory. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Ah, mantaps. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia hobi banget pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Ah, mantap. Bawa dia ke sini. Ah, siap. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang gibas semasa hidup. Kalian kenapa membawaku ke sini? Pakai nanya. Ya jelas mau disiksa lah. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali gibah. Apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak telolet nih orang. Biar gua kasih paham aja deh. Waduh. Ah. Nih mulut comber juga ya. Kayak emak-emak yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick biar pantes. Please, stop dulu. Aku gak kuat, lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini bangkai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah. Menggunjing atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya tadi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Mimpi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat.